Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada acara Expert Lab, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serta kaitannya dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Yang saya hormati Bapak Nelman Nur, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenq RI, Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan 1 DJP Kemenq RI, Bapak Bornarsiu Sipayung dan Bapak Rusdi Yanis, Direktorat Peraturan Perpajakan 1 DJP Kemenq RI, Bapak Freddy Karyadi selaku partner firma hukum ABNR, Ibu Marji Margaret selaku partner PwC Indonesia, serta Bapak Eduardo Satya selaku Head of Tax and Consolidation Link aja yang akan menjadi moderator, dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara pada hari siang hari ini. Sebelum memulai acara Expert Lab pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak-Ibu lancar, baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar ini, maka Bapak-Ibu akan login menjadi peserta dengan mode video dan suara yang telah dinonaktifkan. Apabila Bapak-Ibu memiliki pertanyaan ataupun saran dan komen untuk para panelis nantinya, silakan untuk menulis pertanyaan Bapak-Ibu dalam fitur Q&A box yang ada di bawah layar Bapak-Ibu. Pertanyaan ataupun saran nantinya akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A dengan panduan Bapak Moderator. Harap menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang kita singkat dengan RUU HPP menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang HPP tentunya disusun dengan mempertimbangkan untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional. Undang-Undang HPP ini juga bertujuan untuk mengedepankan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Acara Expert Lab pada siang hari ini tentunya bertujuan untuk memberikan gambaran pemahaman lebih dalam kepada para anggota Asosiasi Fintech Indonesia atas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut, dan tentunya untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam lagi terkait dengan dampak bagi kegiatan operasional penyelenggaraan fintech. Kemudian Expert Lab juga kita ingin memberikan kesempatan bagi anggota Aftek untuk berdialog dan berdiskusi langsung dengan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak serta ahli hukum dan ahli perpajakan terkait pemberlakuan Undang-Undang HPP tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum membahas secara lebih rinci perihal RUU HPP ini, mari kita dengarkan dan simak keynote speech dari Bapak Nelman Rinur, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Niel, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Sofwan. Sudah cukup terdengar suara saya, Mas? Sudah, Pak. Sudah cukup baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftek, Bapak Pandu Patria Sahrir, Sekretaris Jenderal Aftek, Bapak Budi Ganda Subrata, dan para pengurus,
serta moderator dan juga para narasumber yang telah hadir bersama kita. Dan tentunya kepada seluruh para peserta webinar yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen Pajak karena tidak bisa hadir dan mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan keynote speech beliau. Dan tentunya saya sangat berbahagia dapat berjumpa dengan Bapak-Ibu sekalian di acara sosialisasi seperti ini, yang memang saat ini kami di Direktorat Jenderal Pajak sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dan Aftech dengan keinginan sendiri menggelar webinar ini yang tentunya ini akan sangat membantu kami di dalam memperluas jangkauan sosialisasi Undang-Undang HPP. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan lahir pada bulan Oktober di tahun lalu, tahun 2021. Dan undang-undang ini lahir melalui serangkaian diskusi yang telah melibatkan banyak stakeholder pemangku kepentingan. Dan tentunya di dalam Undang-Undang HPP mengatur dan mengubah sendi-sendi aturan perpajakan yang telah ada selama ini, serta menciptakan beberapa program baru. Adapun tujuan dari menciptakan sistem pajak yang lebih adil, ya, lebih sehat, dan juga akuntabel untuk meningkatkan tax ratio, serta mendukung pencapaian cita-cita nasional, yaitu Indonesia Maju di tahun 2024. Undang-undang ini juga merupakan fondasi baru sistem perpajakan Indonesia yang menjadi bagian dari program reformasi perpajakan yang diciptakan dari semangat azas gotong royong dan juga keadilan. Dan Bapak-Ibu sekalian, kita paham bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang di dalam realisasi APBN tahun 2021 kemarin, dari total realisasi penerimaan negara sebesar 2.003,1 triliun, realisasi penerimaan pajak tercapai sebesar 1.277,5 triliun atau equal dengan 103,9% dari target. Dan tentunya penerimaan pajak ini juga menyumbang sebesar 61,28% dari total penerimaan negara. Penerimaan negara yang optimal pada akhirnya akan mendorong kenaikan tax ratio tahun 2021 yang menjadi sebesar 9,11% terhadap produk domestik brutonya. Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya Undang-Undang HPP ini, kami di Kementerian Keuangan memprediksikan bahwa Undang-Undang HPP dan reformasi perpajakan secara keseluruhan dapat mendukung keberlanjutan fiskal baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Di tahun 2020, tahun sebelum pengesahan Undang-Undang HPP, tax ratio Indonesia itu berada di angka 8,33%. Tanpa Undang-Undang HPP, kami memperkirakan tax ratio di tahun 2025 ini akan masih berada di angka 8,58%. Nah, dengan Undang-Undang HPP ini, kami mencoba melakukan forecasting atau mencoba memprediksi terhadap pertumbuhan. Sehingga di tahun 2025, tentunya kita mengharapkan bahwa tax ratio ini sudah mencapai double digit atau kurang lebih sekitar 10,25%. Selain tax ratio yang semakin baik, Undang-Undang HPP juga akan membuat penerimaan menjadi lebih optimal, mengurangi defisit, dan juga rasio hutang lebih terkendali, dan serta membuat keseimbangan primer kembali positif di tahun 2025. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, industri jasa keuangan di masa digital, bahkan kini katanya sudah merambah ke masa metaverse, ya, terus berinovasi dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Inovasi digital di industri jasa keuangan, atau kemudian kita kenal dengan financial technology atau fintech, ini memang sangat dibutuhkan masyarakat yang perlu cepat
dan mudah tentang bagaimana membayar, mengumpulkan dana, dan juga meminjam, serta mengelola aset secara keseluruhan. Oleh karena itu, hari ini, saat ini kita telah melihat bahwa adanya dua jenis industri jasa keuangan, ya, namun berbeda cara pengelolaannya. Yang pertama adalah industri keuangan yang konvensional, dan kemudian industri keuangan dengan fintech itu sendiri. Dan keduanya tentunya harus sama-sama diperlakukan adil dan setara di dalam mengelola hak dan kewajiban menjalankan usaha di Indonesia. Keduanya harus sama-sama menimbulkan rasa aman di masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah dan juga otoritas jasa keuangan. Begitu pula dengan pajak, Bapak-Ibu sekalian, hak dan kewajiban perpajakan antara industri keuangan konvensional dan fintech ini harus adil dan setara untuk menciptakan level playing field. Di dalam pembahasan lingkup Undang-Undang HPP, untuk keadilan pemerintah membingkai pajak digital di pasal 32A, klaster Undang-Undang KPP, Undang-Undang KUP. Di pasal tersebut, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan membuat kesetaraan level untuk berusaha melalui penunjukan pemotong atau pemungut untuk memotong dan memungut withholding tax. Dan lebih jelas lagi, pajak yang seharusnya terutang melalui undang-undang perpajakan, namun sebelum ini terbayarkan karena kurangnya kesadaran kepatuhan di dalam membayar pajak dari masing-masing penerima penghasilan, maka akan dilakukan pemotongan langsung, baik melalui merchant, sehingga lebih efektif, efisien, dan juga tidak mengganggu industri digital itu sendiri. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kurangnya kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak ini memang menjadi banyak persoalan di banyak negara. Dan memang membayar pajak seolah-olah merugikan keuangan kita. Namun, dari pajaklah kemudian negara dapat membiayai pembangunan. Persoalan kesadaran pajak ini terus menjadi perhatian kami. Maka kami coba untuk menggagas berbagai metode untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Di antaranya melalui inklusi perpajakan dari usia dini. Baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan sampai pada perguruan tinggi. Di Undang-Undang HPP kami coba menggagas sebuah ide dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Ide tersebut kemudian disetujui oleh DPR dan dalam bentuk program pengungkapan sukarela atau biasa disebut PPS. Dan program ini jangka waktunya sangat singkat, yaitu hanya 6 bulan. Berlaku di awal tahun 2022 dan kemudian akan berakhir di bulan Juni tahun 2022. Dan kami berharap dengan pengungkapan dari wajib pajak disertai dengan pengawasan yang tepat, ini akan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang. Dan Bapak-Ibu sekalian, perlu juga diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sekarang ini memiliki akses informasi keuangan yang sudah lebih dari cukup, yang bersumber baik dari exchange of information ya, maupun melalui data ILAP atau data pihak ketiga. Dan ditambah lagi, di tahun 2023, ya, tahun depan, sistem inti administrasi juga telah kami perbarui, yang nantinya akan disebut dengan Cortex System. Dan saat ini sedang dilakukan persiapan ya, untuk kemudian sistem tersebut mampu untuk melakukan rollout untuk mengolah data-data yang telah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan sekarang pemerintah masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan asetnya agar wajib pajak terhindar dari sanksi yang lebih tinggi ketika nanti hartanya ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan informasi ini perlu kami sampaikan, oleh karena itu di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa PPS tujuannya agar tidak ada wajib pajak yang
ketinggalan kereta dan merugi, di mana telah disediakan sebuah fasilitas pengungkapan sukarela. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami di Direktorat Jenderal Pajak terus mendukung industri digital jasa keuangan untuk terus tumbuh dan berdaya saing tinggi. Hal ini juga menciptakan kondisi ekonomi yang kuat dan kondusif. Dan dari sana pula, penerimaan negara dapat optimal, pembangunan infrastruktur memadai, kemudian adanya peningkatan fasilitas dan juga kualitas sumber daya manusia akan menjadi lebih baik, dan pada akhirnya kita akan mencapai sebuah cita-cita bernegara kita dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak-Ibu sekalian, selamat mengikuti webinar. Semoga upaya yang kita laksanakan di siang hari ini dan upaya-upaya lainnya diridhoi dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Neil atas keynote speech yang sangat komprehensif. Baik, acara selanjutnya adalah diskusi panel untuk membahas lebih detail terkait dengan RUU HPP. Untuk diskusi panel ini akan dipandu oleh Bapak Edward Dusatya selaku Head of Tax and Consolidation Link aja. Bapak Edo memberikan panduan, saya akan memperkenalkan Pak Edo terlebih dahulu. Bapak Edo saat ini menjabat selaku Head of Tax Consolidation di Link Aja, dan beliau sudah berkecimpung di dunia perpajakan lebih dari 15 tahun. Sebelum bergabung di Link Aja, Bapak Edo memiliki berbagai pengalaman di bidang perpajakan dan compliance, antara lain tax and reporting di Telkomsel, kemudian menjadi tax consultant, dan Bapak Edo juga menjadi staf pengajar untuk mata kuliah tax and accounting di Universitas Kristen Krida Wacana di Jakarta. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan mempersilakan Pak Edo untuk dapat membantu diskusi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Mas Sofian. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edo. Saya akan menjadi moderator di Expert Lab Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tiga panelis yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama, kita akan bareng Bapak Bonarsius Sipayung, adalah Kepala Subdirektorat Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan PTLL, Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Kementerian Keuangan. Sebelum menjabat sebagai Kasubdit, Bapak Bonarsius adalah Kepala Kantor KPP Pratama Maumere dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 KPP Madya Bekasi. Dalam penugasan di DJP, Bapak Bonarsius menjadi anggota Tim Pembahasan Undang-Undang PPN, anggota Tim Pembahasan Undang-Undang Bea Materai, dan saksi ahli peraturan PPN di Pengadilan Tipikor untuk kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Sedangkan panelis kedua, kita bersama Bapak Ferdi Karyadi, adalah salah satu pengacara pionir yang berfokus pada industri digital dan telah menangani banyak transaksi yang melibatkan perusahaan teknologi dan fintech, health tech, edutech, dan TMT. Mulai dari penggalangan dana, tahap awal, integrasi, exit, persiapan, penawaran umum, hingga regulasi. Bapak Ferdi telah mewakili produsen listrik independen, ICE, dan bank komersial untuk berbagai pembiayaan sektor listrik. Klien Bapak Ferdi bervariasi dari multinasional hingga perusahaan rintisan yang menjangkau berbagai industri termasuk sumber daya alam, energi, lembaga keuangan, termasuk multi keuangan dan asuransi, kesehatan, private equity, dan properti. Beliau juga merupakan anggota Dewan Etik Aftek Asosiasi Fintech Indonesia dan Dewan Editorial Jurnal Derivatif dan Instrumen Keuangan dari International Bureau of Fiscal Documentation. Untuk selanjutnya, panelis ketiga, kita bersama Ibu Margi Margaret, adalah partner sekaligus Financial Service Tax Leader dari PwC Jakarta, dan telah bekerja di perusahaan jasa profesional yang berfokus pada pajak selama lebih dari 28 tahun. Ibu Margi kerap menjadi pembicara utama dalam acara-acara yang diadakan oleh berbagai bank selama masa amnesti pajak tahun 2016,
dan acara klien yang diadakan oleh beberapa perusahaan bank swasta, multinasional, dan domestik. Ibu Margi juga rutin menjadi panelis dalam acara yang diadakan oleh rekanan pihak ketiga di Indonesia dan luar negeri termasuk PBC di Asia Pasifik. Berikut profil tiga panelis yang sangat luar biasa. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan dari Bapak Bonarsio Sipayung untuk memulai presentasinya. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, Pak Eduardus, suara saya kedengaran jelas, Pak? Jelas, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Yang kami hormati Pak Neil Madrin, Direktur P2 Humas, Direktur Jenderal Pajak, Bapak Ketua Umum AFTEC, ya, Asosiasi Fintech Indonesia, Pak Pandu Patria Sahrir, Sekjen AFTEC, Bapak Budi Gandhi Subrata, Bapak dan Ibu penelis, ada Pak Freddy Karyadi, Ibu Margi Margareta, dan Bapak dan Ibu semua ya yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Neil Madrin ya secara umum sudah mencerita tentang undang-undang HPP. Barangkali karena ketika kami menerima undangan ini karena yang berbicara tentang asosiasi financial technology, maka kami coba nanti secara spesifik berbicara tentang perlakuan PPN atas fintech dikaitkan dengan undang-undang HPP. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang undang-undang HPP, saya pikir Bapak dan Ibu juga sebelumnya sudah banyak mungkin diundang bahkan ya terlibat langsung dalam proses penyusunan dan setelah selesai disusun juga sudah sosialisasi. Mungkin waktu 15 menit rasanya nggak mungkin begitu. Jadi makanya saya pikir nanti kami fokus aja langsung ke terkait perlakuan PPN karena saya dengar-dengar ya, dan juga dari sebelumnya kita sudah sering diskusi juga dengan para asosiasi sehubungan dengan rencana penyusunan RPMK terkait dengan perlakuan perpajakan atas financial technology ini. Baik Bapak dan Ibu kita mulai ya. Jadi betul kami pikir Bapak dan Ibu undang-undang HPP ini adalah satu salah satu jawaban ya yang diambil oleh pemerintah dalam rangka tadi sampaikan oleh Pak Neil mencoba untuk memperluas basis pajak atau dalam kata kata kerennya Bapak dan Ibu mencoba untuk mengoptimalkan fungsi pajak ini sebagai asas gotong royong bagi seluruh warga negara dalam rangka menuju Indonesia yang lebih mandiri. Ya, jadi kalau tadi Pak Neil sampaikan tax ratio kita itu masih di bawah 2 digit Bapak dan Ibu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN bahkan kita hanya unggul dari Kamboja, Timur Leste gitu, masih kalah dari Vietnam, Malaysia, apalagi Singapura. Apalagi ketika dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin gitu. Jadi berdasarkan kajian dari Bank Dunia dan IMF dalam rangka mendorong sustainability development bagi sebuah negara, maka dibutuhkan dukungan dana dari masyarakat dalam bentuk pajak gitu ya. Itu tax ratio minimal 15% Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya itu yang jadi patokan kita, berarti kan dari 9% ke 15% itu masih ada gap yang cukup tinggi ya sebesar 7%. Nah mungkin bagi para pengusaha gitu Bapak dan Ibu, ya ini sesuatu yang quote and quote mengerikan ini. 7% dari PDB itu angka yang luar biasa besar begitu ya. Namun demikian ya pemerintah tidak mungkin serta-merta begitu ya langsung aja misalnya menghantam pengenaan pajak bagi dunia usaha atau masyarakatnya. Ya karena apa Bapak dan Ibu mestinya adalah pajak ini kan fungsinya ada dua. Di samping tadi fungsi budgeter juga fungsi reguler. Jadi alangkah baiknya idealnya adalah semua masyarakat dan warga negara berpartisipasi tanpa pajak itu menjadi penghambat perkembangan dunia usaha. Itu menjadi key point yang dipegang oleh pemerintah dalam rangka menyusun sebuah policy. Nah, itulah yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini Bapak dan Ibu. Walaupun mungkin barangkali ya seiring dengan perkembangan teknologi dunia digital ini di mana perkembangan teknologi yang luar biasa itu harus kita akui bahwasannya memang ya dari sisi regulasi tergopoh-gopoh kita Bapak dan Ibu untuk mengikutinya ya. Mungkin di 5 tahun yang lalu kita belum pernah kebayang seperti apa
Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu bisa berkembang sedemikian besarnya. Ya, tidak terbayang Bapak dan Ibu dulu misalnya Matahari yang demikian gagah perkasa gitu, giant gitu ya, sama rekan-rekannya itu bisa tumbang gitu ya dengan kemajuan teknologi gitu. Jadi ini sesuatu keniscayaan yang kita hadapi, maka sebagaimana tadi Pak Neil Madrin sampaikan di Undang-Undang HPPN ada dua hal yang menurut saya Bapak dan Ibu yang sangat mendasar gitu ya. Walaupun belum tentu bisa menjawab semua permasalahan ya. Yang pertama adalah mencoba untuk menetralisir Bapak dan Ibu pasal 4A yang dulunya itu sangat besar dan sangat luas cakupannya, yaitu pasal yang mengatur tentang pengecualian objek PPN, yaitu baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Ya, namun sekali lagi saya bilang itu memang kita masukkan dia jadi objek, tetapi di keranjang yang berbeda itu perlakuannya sebenarnya nggak jauh berbeda gitu ya. Artinya apa? Itu bergeser aja Bapak dan Ibu dari pasal 4A ke pasal 16B. Nah, di mana pasal 16B itu adalah suatu kelompok barang dan jasa yang diberikan fasilitas Bapak dan Ibu, baik pajak dibebaskan maupun pajak tidak dipungut. Jadi secara substansi bagi pengusaha sebenarnya nggak jauh berbeda, walaupun secara administratif barangkali nanti ada perbedaan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau saya misalnya langsung masuk ke istilah apa tadi, jasa keuangan yang dulunya di pasal 4A itu adalah non JKP, maka sekarang dia masuk ke pasal 16B itu adalah dalam bentuk JKP, tapi JKP yang diberikan fasilitas. Yang persis sama perlakuannya, nggak berbeda gitu ya. Jadi, tapi memang ya kita batasan yang diberikan itu jelas. Karena dalam undang-undang kita itu betul-betul diatur Bapak dan Ibu, ya pada prinsipnya semua barang dan jasa itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya. Kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Nah, itulah yang masuk di pasal 4A. Nah, namun demikian dalam rangka mendorong ya, mendorong ekonomi, mendorong hilirisasi, mendorong industri-industri yang memang strategis bagi perkembangan perekonomian nasional, maka dimungkinkan diberikan fasilitas secara terbatas Bapak tadi ya. Fasilitas terbatas antara lain adalah tadi masuk jasa keuangan ya. Nah, dengan perkembangan teknologi ini saya bilang tadi, kalau saya tadi bicara Shopee ya terus Bukalapak itu adalah digitalisasi dalam konteks perdagangan. Nah, ini juga berkembang di industri keuangan Bapak dan Ibu ya. Inilah makanya yang muncul tadi financial technology ini. Ya, financial technology adalah suatu jenis produk baru di industri keuangan dengan menggunakan teknologi, maka muncul produk-produk baru yang berbeda dengan industri konvensional. Nah, di sini memang jadinya ada muncul nanti Bapak dan Ibu, semacam keraguan-raguan gitu ya, kalau quote and quote mungkin disebut ini jadi sesuatu yang loopholes atau sesuatu yang gray yang secara aturan saat ini mungkin masih meragukan ini masuk kategori mana, apakah masuk kategori jasa keuangan yang non JKP sebelumnya atau nanti JKP yang akan diberikan fasilitas, ataukah ini bentuk yang lain begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi yang jelas kita mengaturnya tentunya adalah sesuai dengan objeknya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dalam undang-undang kita yang diberikan fasilitas itu adalah jasa keuangan ya, di pasal 16B nantinya sebagaimana sampaikan tadi pergeseran dari 4A, di mana jasa keuangan itu ya sebagaimana kita didefinisikan adalah jasa mengumpulkan uang ya, dari tentunya dalam konteks ini ya fungsi perbankan gitu ya, mengumpulkan uang dari masyarakat atau pemilik modal untuk kemudian disalurkan kembali oleh perbankan ya, pihak yang mengelola tadi ya, untuk digunakan oleh pihak yang menggunakan atau membutuhkan modal. Nah, karena dia non JKP atau nantinya JKP tapi diberikan fasilitas, maka yang dikecualikan atau diberikan fasilitas itu adalah jasa yang terkait dengan pengumpulan dana tadi. Nah, dalam konteks pengumpulan dana tadi itu kan si pemilik uang itu diberikan imbalan oleh perbankan. Maka artinya apa Bapak dan Ibu, secara perpajakan sebenarnya si pemilik modal itu memberikan jasa loh kepada perbankan, kira-kira seperti itu. Nah, atas jasa yang diberikan oleh si pemilik modal tadi itu diberikan fasilitas atau bahkan sebelumnya itu bukan objek. Nah, sebaliknya ketika perbankan menyalurkan kredit tadi itu bank itu mengenakan bunga ya, bunga kepada
pihak yang membutuhkan modal tadi. Ya, itu jasa yang diberikan oleh bank ya kepada pihak tadi. Nah, ini pun ini akan diberikan fasilitas. Gitu ya. Jadi itu yang diatur dalam undang-undang kita, Bapak dan Ibu. Jadi clear. Jadi ketika misalnya ada tadi ketika apa ada perubahan pergeseran model transaksi karena dunia teknologi ini, mestinya kita tak perlu bisa lihat runtun sepanjang objeknya sama, itu akan kita perlakukan sama, equal begitu ya. Jadi kalau dalam apa financial technology ini mestinya Bapak dan Ibu, imbalan dalam bentuk bunga tadi ya baik kepada pihak yang meminjamkan uang gitu ya maupun pihak yang menggunakan uang itu mestinya dikecualikan dari apa namanya diberikan fasilitas ya. Tetapi Bapak dan Ibu ya untuk jasa-jasa lain yang terkait dengan ya kegiatan tersebut itu tidak dikecualikan Bapak dan Ibu ya, karena memang ini harus dipahami dalam konteks digitalisasi ya, transaksi digital ini ya, ini mungkin kita kenal dengan sharing ekonomi ya, di mana dalam sebuah market gitu ya, itu disebut marketplace, itu bertemu beberapa pihak gitu ya, beberapa pihak yang saling mendukung sehingga terjadilah transaksi itu. Maka beberapa pihak ini mendapatkan imbalan ya atau jasa ya, imbalan jasa atau fee dari kegiatan yang dia lakukan Bapak dan Ibu. Nah, jadi sehingga di sini bisa kita pilih-pilih nanti, bisa kita lihat manakah jasa itu yang memang selevel atau sama dengan jasa keuangan yang diberikan fasilitas, mana itu bukan jasa keuangan tapi jasa pendukungnya. Nah, ketika itu jasa pendukung, mestinya itu perlakuannya sama Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya berbicara misalnya dalam konteks saya contohkan misalnya untuk marketplace Bukalapak, saya sebutin aja Bapak dan Ibu. Nah, Bukalapak mengelola sebuah pasar, gitu Bapak dan Ibu. Nah, dia mengumpulkan merchant, ya. Begitu merchant masuk, merchant nanti akan menawarkan barangnya. Ya, dengan teknologi yang demikian canggih gitu ya. Pembeli juga masuk tuh. Pembeli masuk bertemulah di sini ya, pembeli dan penjual yang difasilitasi oleh si Bukalapak tadi. Maka di sini ada beberapa jenis transaksi Bapak dan Ibu. Pertama, transaksi penyerahan barang dari merchant kepada konsumen. Itu normal Bapak dan Ibu. Berarti ada penyerahan barang dari merchant atau dalam konteks undang-undang kita itu dia ada pengusaha. Nah, itu masuk ke pasal 4 undang-undang PPN penyerahan barang, terutang PPN ya, terutang PPN dipungutlah oleh pengusahanya. Nah, terus ketika si pengusaha masuk di sini, si pembeli masuk di sini, gitu ya. Nih ada biaya yang dibebankan oleh si pemilik pasar, ya. Apakah itu namanya biaya lapak lah, atau biaya transaksi lah, atau biaya pembayaran lah? Karena memang semua diakomodir di dalam Bapak dan Ibu. Ya seperti saya bilang tadi, ini suatu komunitas di mana di sini bergabung pemilik barang, di sini bergabung payment gateway-nya, di sini bergabung bahkan alat angkutnya, gitu ya. Dan sebuah pihak yang nanti memang berfungsi dia untuk suksesnya pasar itu dalam rangka transaksi antara para pihak. Nah, semua mendapat bagian. Nah, ketika si marketplace ini menagihkan sesuatu baik kepada merchant-nya maupun pada konsumennya, itu namanya imbalan yang diterima atas jasa kegiatan yang dilakukan di market tersebut. Itu terutang PPN Bapak dan Ibu. Dan terutang oleh siapa? Terutang oleh si marketplace sebagai penyedia pasar. Ya. Nah, tadi saya sampaikan salah satu terobosan yang dilakukan dalam undang-undang HPP ini ada pasal 32 undang KUP di mana ya di situ disebutkan Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak ya. Jadi kalau dalam undang-undang kita baik di PPH maupun di PPN Bapak dan Ibu yang menjadi penanggung jawab pajak atau pemungut pajak itu adalah yang terkait langsung dengan transaksinya. Contoh tadi saya bilang, ketika saya sebagai pengusaha, saya menyerahkan barang, saya kan yang menyerahkan barang. Nah, oleh undang-undang PPN disebut saya dong yang harus memungut pajaknya gitu ya. Oke. Nah, ketika di industri marketplace ini Bapak dan Ibu, yang tadi yang banyak para pihak di sini, maka kalau kita masih menggunakan mekanisme konvensional di mana diberikan keleluasan kepada si merchant untuk memungut, ini sesuatu yang absurd. Kenapa absurd Bapak dan Ibu? Karena dunia digital ini demikian fleksibelnya ya. Di sini bahkan borderless gitu ya.
Nah, saya bisa di waktu yang sama melakukan penjualan di market A, bisa di waktu yang sama juga di market B, dan saya bisa berpindah sedemikian mudahnya begitu. Nah, makanya kalau itu dibiarkan Bapak dan Ibu, maka informasi yang selama ini kita dapatkan ya dari para apa, dari data yang kita dapatkan itu dari para pengamat gitu ya, pengamat ekonomi, ini rasa-rasa underground ekonomi kita itu bisa sampai 20-30% loh. Nah, kalau misalnya cara pemajakan kita masih persis sama ya dengan cara konvensional, maka patut diduga Bapak dan Ibu, sistem apa namanya dunia digital ini akan lebih memfasilitasi para pihak yang tidak mau muncul tadi gitu ya, untuk tidak terus muncul, sehingga underground ekonomi kita menjadi bertambah begitu. Maka ini diambil satu apa Bapak dan Ibu, satu shortcut oleh pemerintah, maka kita ambil satu keputusan, pemerintah bisa menunjuk nanti si marketplace untuk melakukan pemungutan pajak. Kalau marketplace yang memungut pajak mestinya clear. Kenapa? Karena semua pihak ya yang saling berhubungan di dalam market ini adalah atas seizin si marketplace-nya. Nah, dalam konteks fintech ya, kalau kita analogikan gitu ya dengan tadi dengan konteks dunia perdagangan ya, e-commerce gitu. Nah, ini dalam fintech ini financial teknologi ada satu pihak yang memfasilitasi ya, bertemunya orang atau badan yang memiliki dana lebih dengan orang atau badan yang memiliki dana kurang. Secara fungsi dia melakukan fungsi ke perbankan gitu ya. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya ya, dalam konteks pelaksanaannya ini unik Bapak dan Ibu. Dibilang bank enggak juga gitu ya. Bahkan sampai saat ini saya pikir OJK pun masih terus mencari pola dan bentuk ya, termasuk Bank Indonesia saya pikir untuk bisa terus mengelola ini dengan kaitannya dengan bank konvensional. Maka dalam konteks perpajakan Bapak dan Ibu, kami melihat seperti ini. Ketika di financial teknologi ini para pihak, minimal ada tiga pihak di sini. Pertama adalah pihak pemilik dana, yang satu lagi adalah pihak yang membutuhkan dana, dan satu yang mengelola pasar tadi. Ya, yang menghubungkan mereka begitu ya, yang menghubungkan mereka. Maka dalam konteks potret PPN gitu Bapak dan Ibu, ketika si market ini mengenakan biaya ya dalam bentuk apapun ya kepada para pihak ini, baik si pemilik modal maupun si yang membutuhkan modal, itu adalah objek PPN Bapak dan Ibu ya, objek PPN. Berapa besarnya? Ya atas jasanya ya, atas jasa yang dibebankan oleh si pemilik pasar tadi kepada para pihak ini. Nah, ini kan jasa memfasilitasi namanya. Ya, jasa memfasilitasi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara detail Bapak dan Ibu ya, ini dalam financial teknologi ini ada beberapa jenis jasa yang diberikan ya. Pertama antara lain adalah penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Ya di sini jenis layanannya macam-macam, ada uang elektronik, ada gerbang pembayaran atau payment gateway, ada switching ya, clearing ya, penyelesaian dan transfer dana. Dan objeknya apa di antara semua ini Bapak dan Ibu? Itu layanan penyelenggaraan fintechnya. Itu yang saya sebutkan tadi. DPP-nya apa? Dasar pengenanya apa? Fee dan komisi, ya? Atau merchant discount rate atau imbalan lainnya. Jadi dalam konteks perpajakan itu, ya, jenis apapun imbalan yang diterima itu tidak menjadi pembeda gitu dalam arti, oh kalau yang kena hanya fee dan komisi, enggak. Tetapi yang sejenis atau sama dengan itu, apapun namanya, itulah yang menjadi dasar yang kita kenakan untuk tadi jenis jasa layanan fintech tadi. Sementara ya uang gitu ya, karena memang dalam konteks undang-undang kita juga diatur uang karena alat pembayaran ya, termasuk juga ya di dalam bentuk media gitu ya, itu bukan objek Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, terus untuk dalam konteks pinjam pembiayaan atau penyediaan modal berbasis teknologi informasi, itu ada layanan pinjam meminjam, layanan urung dana ya. Terus layanan yang menjadi objeknya adalah layanan penyedia sarana, tetap tadi ya, sarana atau fasilitas yang disiapkan oleh si pemilik market tadi untuk para pihak ini gitu ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi di awal, kalau dianalogikan dengan e-commerce gitu ya Bapak dan Ibu, ini persis sama ini jasa yang dikenakan ini ya. Kalau misalnya di e-commerce itu jasa lapak umpamanya gitu ya, ya sama, ini pun jasa lapak sebenarnya ya, walaupun di dalam berbalut dalam konteks mempertemukan konteks jasa keuangan gitu loh ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah manajemen investasi dan manajemen risiko ya. Ini ada penyediaan produk investasi online atau penyediaan produk asuransi online. Nah ya, yang menjadi objek apa? Yang menjadi objek tetap ada layanan penyediaan sarana komunikasi dan elektronik ya,
Sama. Apa dasar pengenanya? Fee, komisi, atau imbalan lainnya. Nah, jadi, makanya Bapak dan Ibu, jadi kita lihat jasa asuransi, baik dia secara konvensional maupun secara online dengan nama produk apapun namanya, ya kita perlakukan sama. Ya, nanti ke dalam konteks jasa keuangan di pasal 16B undang-undang kita ini nanti diberikan fasilitas pembebasan. Nanti mungkin ada, sekali lagi saya bilang ada nanti saya juga baru di apa kami juga baru dihubungi dengan Perbanas Bapak dan Ibu, mereka meminta kita untuk berdiskusi nanti bagaimana implementasi ini gitu. Karena memang secara administratif akan ada perbedaan ketika dia non JKP dan ketika dia JKP. Karena begitu dia JKP ada administrasi yang mengikutinya. Nah, kita juga coba nanti kelola Bapak dan Ibu dan atur agar nanti administrasi yang kita implementasikan dalam konteks ini tidak rumit gitu ya, sederhana mungkin ya. Apalagi memang dia juga adalah jenis untuk jenis jasa yang diberikan fasilitas ya. Selanjutnya adalah untuk pendukung pasar Bapak dan Ibu, penyediaan data perbandingan informasi, produk keuangan dan layanan keuangan. Jadi, ini udah turunan saya pikir jasa turunan ya, sehingga ya tetap apa yang menjadi objeknya layanan penyediaan datanya ya. Ini objeknya layanan penyediaan data. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu 1 2 3 4 ini yang mau disasar yang menjadi objek itu ada berupa layanannya Bapak dan Ibu ya. Tidak sama sekali kita akan mengenakan misalnya untuk bunga tadi yang diberikan kepada pihak pemilik modal itu tetap sama ya. Bunga yang dibayarkan oleh yang membutuhkan uang itu juga nggak kita kenakan, sama aja normal gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, barangkali secara garis besar itu pokok-pokoknya Bapak dan Ibu ya. Mungkin nanti dalam sesi diskusi banyak hal yang bisa kita diskusikan. Sekali lagi kami akan sangat terbuka dan juga senang untuk bisa berbagi dan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Demikian paparan saya akhiri dengan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Terima kasih Pak Bonar Sius. Selanjutnya Pak Ferdi Karyadi dipersilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada jajaran dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Pak Nil Madri Nur, Pak Hestu Yoga Saksama, Pak Bonarsius Payung dan jajaran lainnya yang turut membantu acara ini, kepada Ketua Umum AFTEK Pak Pandu Patria Siarir dan seluruh jajaran pengurus juga fellow speaker Ibu Margi Margaret dari PwC. Selamat siang semuanya. Mungkin saya langsung aja mulai karena waktunya mungkin juga tidak terlalu banyak. Jadi saya ingin memberikan sedikit presentasi. Intinya presentasi ini adalah ada beberapa poin yang bersifat umum. Ada beberapa poin yang terkait fintech dan ingin kita sama-sama cermati. Kemudian ada juga aspek global. Mungkin langsung aja Pak ke halaman ketiga ya. Profil kita lewatkan aja ke halaman ketiga. Jadi di sini dari Undang-Undang HPP pada intinya ada beberapa poin penting perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan yang sudah ada ya, termasuk KUP, PPH, PPN dan lain sebagainya di sini. Namun ada beberapa poin yang penting yang mungkin saya tidak terlalu ingin bahas secara dalam, tapi nanti langsung saya ingin tekankan ke beberapa yang terkait fintech. Bisa lanjut Pak ke halaman berikutnya Pak. Nah di sini yang umum ya, bahwa mulai dengan keberlakuan undang-undang HPP ini itu bisa diberlakukan sebagai NPWP, kemudian ada penurunan tarif dari sanksi. Lanjut Pak halaman berikutnya. Kemudian ada beberapa ketentuan lain di sini mengenai kuasa wajib pajak. Kemudian ada cooperation tax collection dengan other country ya. Nanti di sini ada kita akan bahas di bagian global perspektif juga ya, mengenai bahwa ada pilar 1 dan 2 dari OECD terkait dengan digital economy ya. Juga mengenai mutual agreement prosedur di undang-undang HPP juga mengatur mengenai bahwa mutual agreement prosedur itu dikaitkan dengan proses banding dan PK ya. Lanjut Pak.
Saya agak cepat kalau yang tidak terkait dengan fintech ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini yang penting yang tadi udah disinggung oleh teman-teman dari Dirjen Pajak mengenai withholding tax ya. Jadi nanti ini cukup penting karena nanti platform untuk fintech bisa ditunjuk sebagai agen output ya, potongan pungutan yang akan mungkin dalam proses penagihan perpajakan bisa membantu penerimaan negara. Karena proses pembayaran pajak secara umum terbagi dua, self-assessment, dibayar sendiri, sama melalui output. Nah, output ini sebenarnya yang cukup banyak membantu untuk proses penagihan Dirjen Pajak. Nah, di sini mungkin kalau saya ingin coba berikan dari sisi wajib pajaknya, mungkin kalau dari konteks misalkan peer-to-peer lending, mungkin nanti bunga yang diterima oleh pihak lender, super lender, ataupun siapapun yang menerima bunga, bisa langsung dipotong oleh platform jika dia ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Tentunya nanti perlu kita lihat peraturan pelaksananya, apakah terkait dengan tax treaty jika memang super lender dari luar negeri, ataukah itu yang dalam negeri, misalkan pihak-pihak tertentu yang ada menerima special exemption dan lain sebagainya ya. Nah, untuk securities crowdfunding mungkin di sini juga menjadi menarik ya, karena selama ini securities crowdfunding mungkin ada sedikit tanda tanya bagaimana pemungutan atas capital gain dari transaksi yang dilakukan di secondary market di platform securities crowdfunding ya, karena kalau di Bursa Efek kan jelas 0,1 final atau 0,5 atau ditambah 0,5 jika pada saat IPO. Nah, itu mungkin jika nanti keluar peraturan pelaksana menjadi penting juga mengadres apakah ini final atau tidak, dan bagaimana pemungutan atau jika memang bisa dikreditkan dan lain sebagainya. Kemudian tarif perpajakan ada perubahan di Undang-Undang HPP. Saya cepat aja langsung, karena nanti kita masuk ke PPN yang lebih, mungkin tadi udah sempat dibahas dan lebih menarik ya bagi teman-teman dari pelaku fintech ya. Terus ke halaman berikutnya Pak, ini saya rasa cukup straightforward. Nah, ini ada tax avoidance prevention. Nah, ini ingin tekankan kepada para pemegang saham di perusahaan fintech ya. Mungkin jika nanti ada exit dan lain sebagainya, peraturan ini mungkin perlu nanti dilihat ya, karena ada satu tambahan yang cukup di penjelasan penting ya, bahwa nanti ada kemampuan dari otoritas perpajakan itu menilai, mengakses dengan cara membenchmark ya. Jadi perusahaan itu rugi atau untung, sahamnya belum tentu kalau perusahaan rugi itu harus bisa dijual murah ya. Jadi di sini kata-kata yang bisa dapat dibandingkan dengan industri sejenis itu menjadi kuncian baru ya, atau kata-kata penting yang perlu kita perhatikan buat para founder atau para pemegang saham atau investor yang suatu saat exit gitu ya. Dan nanti harga untuk exitnya comply dengan peraturan perpajakan. Ini untuk yang tax avoidance. Lanjut ke bagian berikutnya, halaman berikutnya Pak. Nah, ini ada global tax consensus. Di sini karena isu digital economy termasuk fintech di sini, bukan hanya e-commerce, fintech, edutech, dan lain sebagainya itu sudah masuk ke dalam pembahasan di OECD. Nanti kita juga sudah memiliki dasar hukum, bukan hanya bilateral tax treaty, juga ada multilateral yang bisa menjadikan Indonesia akan meratifikasi untuk multilateral untuk terkait perpajakan. Termasuk mungkin nanti prinsip-prinsip yang di dalam pilar 1 dan pilar 2, BEPS ya, yang ada di dalam OECD, Action Plan 1 terkait digital economy. Mengenai BEPS tentunya akan nanti perlu bahasan tersendiri karena di situ banyak sekali detailnya, termasuk transfer pricing, CFC dan sebagainya yang perlu diperhatikan. Mungkin kita lanjut dulu ke slide berikutnya. VAT ya.
Fitin, ini mulai bagian yang mungkin tadi sempat disinggung cukup mendalam. Tarifnya nanti akan menjadi 11% by 1 April. Kemudian nih, di list pasang exempted VAT object, lanjut ke halaman berikutnya, Pak. Nah, mungkin definisi jasa keuangan yang ingin saya hari ini ingin coba kita sama-sama cermati ya, definisi jasa keuangan di sini. Karena definisi jasa keuangan di dalam Undang-Undang HPP itu kata-katanya meliputi beberapa poin yang mana sebenarnya kalau kita lihat atau kita bandingkan itu mirip sekali dengan jasa atau bidang usaha yang cakupannya sesuai dengan bank umum ya, mirip ya, dan jasa keuangan yang multi finance, insurance dan lain sebagainya. Namun untuk kegiatan fintech tidak secara eksplisit disebut di dalam meliputi tadi di definisi jasa keuangan di pasal 16 tadi yang disebut ya. Maka tadi di pembicara berikut di sebelumnya dikatakan bahwa komisi itu akan menjadi DPP pengenaan PPN. Nah, ini mungkin nanti yang apakah RPMK akan menegaskan berapa DPP-nya, apakah langsung seluruh fee-nya langsung dikali 10%? Apakah industri fintech itu nanti akan dalam hal ini menjadi dalam tanda kutip jika dibanding dengan industri perbankan atau lembaga keuangan yang bukan menggunakan teknologi itu memiliki level of playing field yang sama gitu ya, karena mungkin kalau fee based income dari perbankan apakah itu dikenakan PPN ya, jadi bukan masalah bunganya tapi masalah fee based income-nya juga gitu ya. Apakah itu ini saya lemparkan ini bukan saya bilang harus sama atau enggak, tapi kita coba cermati dulu aja isu-isunya yang terkait PPN berdasarkan undang-undang HPP. Karena ini mungkin imbasnya ke seluruh industri di fintech ya. Karena di sini yang di exam itu kalau kita lihat ini kelihatannya cakupannya kegiatan usaha bank perbankan ya dan lembaga keuangan yang konvensional lah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, di sini yang tadi saya sudah sedikit uraikan mengenai apakah fee di dalam konteks beberapa platform yang terkait fintech itu dikenakan PPN atau tidak, karena di penjelasannya di 16B tadi tidak mengcover ini. Dan tetapi di bahasan di pembicara sebelumnya dikatakan itu menjadi objek PPN. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini sedikit di luar undang-undang HPP, saya ingin kembali mengingatkan aja bahwa terkait untuk platform luar negeri yang memberikan jasa atau barang masuk ke Indonesia, itu mereka akan menjadi VAT collector juga yang sudah berlaku di 2020 ya. Jadi mungkin itu juga beberapa wajib pajak yang dikategorikan harus melakukan collection VAT sudah secara berkala ditunjuk dan Dirjen Pajak cukup reguler mengumumkan hal itu ya. Kita lanjut Pak ke slide berikutnya. Saya mungkin ingin ke ini, sini ada voluntary disclosure. Mungkin sedikit ya mensosialisasi bahwa ini memang tadi sudah disinggung hanya berlaku 6 bulan dan ini peluang bagi wajib pajak yang ingin mengungkapkan aset yang belum diungkapkan ya, belum sempat diungkapkan, kelewat mungkin kemarin waktu TA jilid 1 ya. Yang ini bukan TA sih, namanya voluntary disclosure. Namun lebih kurang agak mirip, cuman tarifnya aja berbeda. Dan yang eligible juga sedikit berbeda ya. Kalau dulu semua di sini wajib pajak orang pribadi diberikan peluang lebih banyak dibanding WP badan. Lanjut Pak, saya ingin mau bahas sedikit ke bea metrai ke halaman berikutnya Pak. Ya, di sini ada penjelasan apa yang untuk diinvestasikan terkait TPS. Dilanjutkan
ke slide yang diametrai. Nah, di sini untuk yang voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela, ada beberapa jaminan. Ini meskipun nggak di undang-undang, ada sebagian PMK 196 ya, mengenai bahwa yang ikut itu relatively harusnya bisa mempercayailah bahwa tidak menjadi backfire. Lanjut ke slide Bea Metrai. Nah, di sini Bea Metrai, saya ingin coba menekankan satu poin yang cukup menarik di 2022 ini. Lanjut Pak di slide ke di bawahnya, ada exemption di PP di 2022 ini mengenai bahwa untuk transaksi sekuritas sampai dengan 5 juta rupiah itu tidak perlu dikenakan Bea Metrai ya, meskipun angkanya 10.000 tapi lumayan jika transaksinya sehari berkali-kali. Lanjut ke slide berikutnya, ke bagiannya setelah stamp duty Pak, boleh tolong Pak. Nah, di sini ada, saya ingin bawa ke global perspektif sedikit ya. Ada dari Reuters, dari beberapa, gabung-gabungkan ya. Bahwa digital economy secara global itu sudah menjadi bahasan yang terus-menerus lah istilahnya ya. Cukup evolve dan dia akan terus develop. Jadi kalau saya lihat di sini semua learning curve di dalam berbagai jurisdiksi termasuk international organization, mereka juga masih belum bisa dibilang mencapai titik tertentu. Mereka juga masih tetap learning curve-nya, belajar bersama-sama ya. Bagaimana melihat digital ekonomi ini ke depan? Ya, maka di sini ada tadi mengenai kutipan dari Reuters, dan di sini saya ingin coba mengajak ke OECD guidelines dan action. Ada dua pilar. Pilar pertama mengatakan bahwa dia remove atau dia berpindah dari digital service tax menjadi ke allocation berdasarkan function yang driven. Nah, intinya memberikan jaminan porsi kepada jurisdiction yang menjadi market untuk memajaki, juga untuk jurisdiction yang menjadi punya fungsi distribusi. Jadi di sini untuk lebih hak pemajakan yang lebih berkeadilan. Untuk pilar kedua BEPS ya, intinya BEPS yang di mana diharapkan semua yurisdiksi memberikan tarif pajak yang jangan terlalu jauh gitu ya, karena kalau terlalu jauh jadi ada kecenderungan ingin shifting taxable profit, taxable income dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain dengan berbagai macam cara ya. Ada back-to-back loan, ada CFC, ada transfer pricing, dan lain sebagainya. Jadi dari saya sementara demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ferdi. Mungkin langsung lanjut di Ibu Margaret, dipersilakan untuk presentasinya. Ya, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Izinkan saya untuk mungkin menyampaikan beberapa angle yang agak berbeda gitu. Mohon izin Pak Bonar, salam ketemu lagi. Karena saya lihat apa yang disampaikan Pak Bonar tadi sudah langsung mengena kepada sasaran begitu ya. Tapi perkenankan barangkali ini ada beberapa hal yang kami sampaikan untuk bahan pertimbangan saja Pak. Yang mungkin dalam rangka persiapan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak nantinya begitu, ataupun dari jajaran tim di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau melihat dari perkembangan di pasar, saya mengamati bahwa ini udah bisa lihat screen saya nggak ya? Sudah, slide-nya sudah. Udah muncul ya? Tapi slide muncul, tapi masih slide awal, Bu. Iya, ini dari tadi kok nggak mau bergerak. Saya rasa mungkin izinkan bentar ya.
Ya, kalau saya melihat ini saya kutip sebetulnya dari materinya Pak Suhasil ini Pak Bonar, Pak Nil dan juga teman-teman lainnya dari Direktur Jenderal Pajak dan para anggota dari Aftek. Yang menarik yang saya lihat adalah bagaimana Indonesia ingin mencanangkan bercita-cita menjadi negara high income di 2045. Ya, ini suatu hal yang menggembirakan dan sebagai bagian dari negara yang ingin juga mendobrak, ya, kita kalau saya masih ingat presiden kita mengatakan bahwa sudah waktunya kita bukan meminta-minta tetapi kita berkontribusi begitu menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pendapatan per kapita yang 29.300 US dollar per tahun, maka ini memang suatu hal yang kita lihat sektor mana saja yang bisa memberikan kontribusi tambahan kepada penerimaan negara. Tadi saya juga memahami Pak Bonar juga sampaikan bagaimana peranan dari pajak. Ini sedikit saja juga satu slide yang kami juga ambil dari materinya Pak Suhasil ya. Sedikit yang saya ingin highlight, kami memahami bahwa salah satu prioritas untuk pertumbuhan di Indonesia melihat demografi yang sangat baik tersebut, usia yang sekarang di tengah ini nanti akan naik terus. Dan penduduk kelas menengah ini bertumbuhnya cukup tinggi. Maka diharapkan penerimaan dari pajak, terutama dari pajak konsumsi, PPN, dan PPH perorangan. Memang tadi dengan perkiraan undang-undang harmonisasi peraturan perpajak dilakukan, kemudian tax ratio menjadi meningkat, ya insya Allah ya Pak ya, itu nanti akan tercapai dengan baik. Nah, konteksnya apa dengan topik yang dilakukan Aftek ini, Pak? Kalau saya boleh rangkum, mungkin dua hal yang saya amati ya, Manci dalam konteks ini saya sebagai observer dari pelaku industri, Pak. Nah, yang pertama, memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Bonar ya, bahwa ada nanti pihak-pihak yang juga bisa ditunjuk sebagai pemotong oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin ini kan kaitannya kan begini, Pak. Pihak kreditur, kemudian ada pihak debitur yang dipertemukan, kan ada bunganya. Ya. Nah, apakah selama ini yang sebetulnya aliran uangnya itu mungkin mampir ke perusahaan fintech-nya atau P2P company-nya. Tetapi sebetulnya yang benar-benar menjadi beneficial owner atau yang pemilik sesungguhnya dari bunga itu kan sebetulnya si krediturnya. Nah, apakah nantinya, ini mohon izin Pak, pemahaman saya kalau benar, dari paparan tadi yang disampaikan, baik dari awal Direktorat Jenderal Pajak tadi memberikan keynote speech, sampai Pak Bonar juga sampaikan, maka perusahaan fintech mungkin akan menjadi pihak yang diusulkan menjadi pemotong untuk bunga yang diterima oleh kreditur, Pak. Itu mungkin satu hal yang semoga nanti boleh diberikan kejelasan. Tentu saja biaya jasa yang disebut mungkin ya, ada beberapa jargonnya, Pak, yang dipakai, platform fee misalnya, nah itu apakah juga dikenakan PPH pemotongan atau sebetulnya bisa ikut tarif PPH badan seperti biasa begitu, Pak. Karena pada dasarnya self-assessment system kalau bisa dipertimbangkan, Pak, itu juga menjadi sangat baik. Karena kami memahami beberapa pelaku fintech ini juga masih startup, Pak, dan juga mereka baru memulai terjun di industri ini, sehingga mungkin belum langsung skalanya cukup besar begitu. Kemudian dari sisi PPN, ingin sedikit mempertajam saja, karena tadi sudah disampaikan oleh
bapak-bapak yang mumpuni dari Direktorat Jenderal Pajak, terus ada Pak Freddy tadi ngutip sebagian. Sebetulnya di undang-undang itu diatur bahwa jasa keuangan itu menjadi jasa strategis yang dibebaskan PPN. Karena kedudukannya sekarang menjadi jasa strategis yang dibebaskan oleh PPN, maka PPN-nya itu dibebaskan begitu. Jadi PPN itu sebetulnya kan ada yang dikenakan, ada yang dipungut sebagian. Nah, ini yang kelompok dibebaskan. Tetapi konteks yang tadi Pak Bonar memang sampaikan, di undang-undang itu mengaturnya jasa keuangan. Nah, kami juga mengamati, Pak, apakah dengan perkembangan dunia usaha sekarang, sebetulnya kan, Pak, tadi ada satu poin yang menarik, Pak, equal playing field, gitu, yang sama. Ini non sewu nih, Pak Bonar, mohon izin ya untuk bahan diskusi saja ataupun untuk pertimbangannya, Pak. Kalau misalnya debitur itu mau pinjam uang ke bank, itu juga udah sebetulnya ya mereka ke bank pinjam nggak ada biaya apa-apa kan gitu ya Pak ya. Karena kan hanya tanda kutip bayar bunga, ya sudah begitu. Nah tetapi kalau memang nantinya akan dikenakan PPN Pak, berarti ada tambahan biaya Pak sebetulnya bagi pihak debitur untuk mendapatkan pendanaan dengan jumlah yang mungkin sama yang dia juga bisa dapatkan dari bank tetapi dari fintech atau P2P company menjadi ada tambahan ongkos PPN gitu Pak. Kami mengamati bahwa di beberapa negara memang Pak seperti Malaysia, mereka itu memang untuk meluncurkan pendanaan, Pak, untuk bisnis bisa growing, kemudian menjadi lebih entrepreneur-nya tercipta dengan baik. Rasanya itu kita masih jauh sih, Pak, ketinggalan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ada beberapa mahasiswa bahkan ya yang kayak di Malaysia begitu Pak. Mereka tuh bisa mendapatkan juga pendanaan, pembiayaan kalau mereka mau memulai usaha apa maka dapat berapa begitu. Nah, ini kembali kalau PPN-nya tadi ada tambahan 10% yang menjadi 11% untuk 1 April tetapi masih dibebaskan apakah dalam konteks equal playing field tadi Pak sepanjang memang karena ini kaitannya dengan memberikan loan maka dapat dipertimbangkan istilahnya tadi yang jasa penunjangnya kalau P2P-nya itu masuk ke dalam kelompok jasa penunjang mungkin agak berat kan gitu ya Pak Bonar ya. Namun barangkali kalau dari angle tadi yang dikaitkan dengan loan dan kemudian karena ini equal playing field dengan perbankan barangkali mohon bisa menjadi pertimbangan saja Pak. Nah, ini sedikit saja tadi hanya penjelasan dari yang disampaikan Pak Bonar kan ya kalau yang namanya jasa keuangan tuh menghimpun dana dan lain sebagainya begitu. Yang mana mungkin dalam konteks P2P tadi dari sisi Direktorat Jenderal Pajak masih melihatnya barangkali apakah ini masuk ke jasa penunjang begitu. Ya mohon izin aja Pak barangkali dengan kesetaraan untuk pembiayaan, baik itu perbankan, multifinance, karena bukan obyek PPN, dan sekarang menjadi dibebaskan PPN-nya, ini menjadi dapat setara. Dari saya rasa cukup, Pak, karena main menunya rasanya ke yang PPH sama yang PPN, Pak. Kalau yang voluntarily disclosure program, pengungkapan sukarela itu, kami rasa itu menjadi hal yang sangat penting, tetapi dalam topik hari ini kami ingin usul ke PPH tadi dan PPN itu. Ini tim yang mendampingin saya hari ini ada Khairul Ferianto, dan saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Margi atas pemaparannya. Ini
Udah ada beberapa pertanyaan, dan mungkin saya akan memulai dari pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Mungkin banyak langsung menuju ke DJP ya, ke Pak Bonar. Pertanyaannya mungkin dari Pak Sujono juga. Ini ada dua pertanyaan sama pertanyaan yang barunya juga. Apabila PPN berlaku atas platform fee, apakah biaya yang ada di PPN bisa dikreditkan oleh fintech? Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan keduanya adalah, melanjutkan pertanyaan di atas, withholding tax yang akan dikenakan atas fee yang dibayarkan ke fintech akan menyebabkan penurunan fee yang diterima oleh fintech. Dan tax tersebut akan menjadi kredit pajak. Namun masalahnya, apakah fintech rata-rata masih rugi sehingga akan terjadi restitusi yang merepotkan dan merugikan? Mungkin bisa dijawab dulu Pak yang pertanyaan pertama untuk PPN-nya. Baik, Pak Eduardus, tadi Pak siapa yang bertanya ya Pak ya? Pak Sujono juga. Oh Pak Sujono ya. Selamat sore Pak Sujono, Bapak dan Ibu semua. Pertama sebelum kami menjawab yang teknis ya, pertama barangkali memang ya terima kasih Pak Freddy tadi sudah memberikan insight yang secara luas ya, secara global menyampaikan aspek-aspek yang lebih luas gitu. Terima kasih Pak Freddy atas insight-nya. Dari kalau Bu Margareta sih saya pikir ya sebagai mitra saya tetap welcome lah Bu. Jadi kalau misalnya disampaikan tadi masukan gitu ya dengan senang hati karena ini juga masih dalam proses ya. Dan tentunya masukan-masukan akan kita perhatikan dalam rangka tadi mendukung usaha begitu. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau tadi pertanyaan pertama adalah apakah ketika dikenakan PPN selanjutnya ketika ada dibayar PPN, ada PPN yang kami bayar sebagai PKB bisa nggak? Jadi normal aja Bapak dan Ibu ya, cuman harus memenuhi syarat, syaratnya kan ada ya, syarat formal dan material atas pengkreditan pajak masukan. Pertama adalah ya tentunya Bapak dan Ibu adalah pengusaha kena pajak, karena yang berkenan untuk bisa mengkreditkan adalah pengusaha kena pajak ya. Nah, kecuali misalnya yang memang yang belum jadi pengusaha kena pajak pun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengkreditkan tapi dengan cara DIM ya. Jadi 80% dari total PK-nya begitu ya. Nah, kalau udah jadi PKP tentunya adalah ya atas PPN yang dibayar sepanjang dia dimuat dalam faktur pajak yang secara formal memenuhi syarat dan dia secara material memenuhi syarat, material artinya berhubungan langsung dengan kegiatan usaha begitu ya. Maka ya dapat dikreditkan karena memang PPN yang Bapak dan Ibu bayar adalah selisih antara PK dengan PM. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi normal aja. Jadi nggak perlu khawatir ketika misalnya Bapak dan Ibu sudah jadi PKP, maka hak untuk mengkreditkan itu muncul. Nah, kewajiban untuk memungut ya muncul juga gitu ya, sama sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau konteks tadi withholding gitu ya, memang dalam konteks PPN kita kan setiap pilihan-pilihan yang kita buat secara regulasi selalu ada implikasi atau pro cons-nya lah gitu. Jadi kalau Pak Predi bilang ya dari sisi DJP withholding tax itu adalah salah satu generate income yang paling efisien gitu. Kenapa? Karena memang uang itu sebelum misalnya dilaporkan oleh pihak yang harus bertanggung jawab penanggungnya yang dalam laporan itu biasanya dibayarkan tahunan itu bisa dikutip pada saat punya kemampuan untuk membayar. Jadi prinsip pay as you earn gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi salah satu prinsip yang mendasar dalam konteks pemajakan adalah tagihlah pajak itu pada saat si penanggung pajak itu memiliki kemampuan. Kapan ya persis dia punya uang gitu. Nah, kalau udah duluan misalnya dia udah ada enggak usah dibayar dulu, kembalikan gitu. Belanja dia. Akhir tahun bingung habis duit gitu kan gitu. Nah, ini jadi dalam konteks menjaga itu ya salah satu prinsip yang saya bilang tadi, ya withholding tax itu menjadi hal yang baik. Memang implikasinya apa? Karena withholding itu adalah pajak dibayar di muka, maka sepanjang dia memang bersifat creditable, bisa dikreditkan, ya itu akan ada kemungkinan rugi, apa mungkin lebih bayar Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu masih masih merugi gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi dalam konteks ini ya DJP juga memang menyiapkan perangkat dan regulasi yang mendukung nantinya supaya apa? Ini kan ada isu cash flow. Jadi itu saya pikir paham ini ya, isu cash flow jangan sampai uang yang sudah lama lebih bayar itu mengendap lama. Nah, ini ada satu regulasi yang baru kita keluarkan Bapak dan Ibu beberapa masa yang lalu yang mungkin bulanan lah gitu. Jadi ada pembayaran pendahuluan untuk kelebihan pembayaran pajak yang nilai lebih bayarnya di bawah 5 miliar. Jadi kalau nanti nilai lebih bayar di bawah 5 miliar itu bisa dikembalikan dengan pendahuluan Bapak dan Ibu. Enggak ada pemeriksaan gitu ya. Cuman ya dalam rangka pemberian kemudahan ini mungkin sebulan paling lama itu keluar itu duit gitu. Ya. Enggak perlu khawatir nanti kalau misalnya
Anda diperiksa post audit pun, kalau ditemukan ada kekurang apa namanya, kalau dulu kan menyeramkan itu pendahuluan itu, karena begitu ketemu misalnya antara tidak seharusnya dikembalikan, itu kena sanksi 100%. Kalau sekarang enggak, normal aja. Jadi nanti ya kalau memang ada muncul kurang bayar, berarti nanti yang kena hanya sanksi atas kurang bayarnya. Kalau memang kekurangan bayar itu seharusnya misalnya bulan lalu dibayar bulan sekarang, ya kena ya, apa namanya sanksi bunga per bulan, satu bulan gitu loh Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini semua udah kita apa namanya, Bunda nggak perlu khawatir ya. Dengan nanti misalnya diberlakukan ini, kalau memang lebih bayar ya nggak apa-apa. Ya kalau memang rugi nggak mungkin dong bayar pajak. Orang kok untuk pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kok. Ya artinya dalam arti kalau untung, ya kalau rugi nggak lah. Ya. Nah tapi karena memang tadi konsep tadi yang Pak Freddy bilang, karena dia withholding tax dibayar di depan, ada kemungkinan benda apa-apa Bapak dan Ibu. Nggak perlu khawatir ya. Jadi ini normal-normal aja. Gitu. Jadi itu barangkali untuk jawaban saya, Pak Eduardo. Oke, terima kasih Pak. Semoga menjawab ya Pak Sujono. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini Mas Dimas Andika mungkin yang jawab boleh all panelis ya. Ini juga menjadi kegundahan dari semua pelaku fintech nih. Ini untuk yang lebih bergerak ke uang elektronik atau e-money atau e-wallet. Uang elektronik dalam suatu media merupakan non-BKP. Namun apakah MDRV yang diperoleh oleh pengguna uang elektronik seharusnya juga merupakan non-JKP? Nah, terus yang kedua, bagaimana jika penyelenggara sistem membayar tersebut adalah bank konvensional itu sendiri? Apakah fee termasuk objek PPN? Kalau kita tahu, kita selalu bentur ya dengan PMSE 121 yang tentang perbankan, MDR itu kalau untuk bank tidak dipotong. Sedangkan kalau pelaku fintech itu ada pemotongan. Mungkin bisa diperjelas lagi dari sisi DJP maupun nanti mungkin ada masukan dari Bu Margi sama Pak Ferdi tentang itu. Silakan mungkin dijawab dari Pak Bonar dulu. Baik, Pak Eduardus, di sini ada juga Pak Rusdi, nanti mungkin Pak Rusdi bisa tambah ya Pak Rusdi ya. Jadi betul Bapak dan Ibu, memang tadi kalau Pak Freddy dan Bu Margi juga singgung ya atas equal treatment. Nah, equal treatment yang kita sebutkan di sini, jadi dalam semua level Bapak dan Ibu. Contoh tadi saya bilang ketika bank konvensional ya, untuk jenis jasa yang di-create oleh bank konvensional mestinya juga jasa yang sama gitu ya, walaupun dengan nama produk yang berbeda di fintech mestinya juga ya sama dong, nggak dikenakan kan gitu ya, mestinya sama begitu. Nah terus untuk konteks tadi e-money gitu ya, e-money itu kan dia sebenarnya BKP Bapak dan Ibu, bukan JKP ya, BKP dia itu ya, uang itu BKP ya. Tapi dalam konteks apa namanya perpajakan kita itu dikecualikan ya, jadi dia tidak apa namanya tidak dikenakan pajak begitu. Jadi makanya ketika uang itu bukan BKP gitu Bapak dan Ibu, maka ketika dia currency dalam bentuk media lain gitu ya, misalnya contoh ya saya punya e-money gitu ya, itu juga ya non BKP dia gitu ya. Tetapi kenapa bisa dia non-BKP? Karena undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah, ketika kita hubungkan dengan jasa gitu mamanya, ya itu nanti equal treatment-nya adalah seperti tadi ke bank konvensionalnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang persis jasanya sama gitu ya, nah sama, ya mestinya sama perlakuannya, nggak dibedakan gitu. Nah, kali tadi ada SE 121 ya tahun 2010 kalau saya nggak salah ya, 2010. Nah, itu memang ya, kita coba memilah ini. Karena di bank itu begitu banyak jasa gitu ya, karena perkembangan industri bank konvensional dulu deh. Di industri konvensional itu, industri perbankan konvensional itu kan banyak jasa yang dia kelola. Contoh umpamanya untuk ya penyaluran pengumpulan dana dan penyaluran dana itu clear sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Kalau tadi Pak Freddy udah apa namanya quote itu betul Pak Freddy, bahwasannya memang ya itulah batasannya gitu loh. Jadi kalau dari undang-undang itu kan harus jelas clear nih, supaya tidak ada abu-abu ya, clear dia yang diberikan pasal yang mana, maka dibuatlah pagarnya dalam konteks pengumpulan dana dan dalam konteks penyaluran dana apapun bentuknya begitu ya kan. Nah itu kita kecualikan. Tapi kalau misalnya dia menyewakan safety box ya kan, itu masuk jasa keuangan nggak ya, dalam konteks undang-undang nggak masuk gitu loh. Nah itu menjadi ya, makanya kalau safety box yaitu ya terhutang PPN atas jasa safety box-nya. Nah, terus juga dia melakukan manajemen aset atas aset nasabahnya umpamanya gitu.
itu apakah masuk dalam jasa keuangan? Nah, kalau dikait-kaitkan Bapak dan Ibu, ini kan masih dalam konteks saya, kegiatan saya jasa keuangan, yes. Tetapi ketika manajemen aset dilakukan oleh pihak non-bank, itu objek loh. Maka ketika dilakukan oleh bank pun ya mestinya objek gitu loh. Begitu kira-kira ya. Jadi ketika kita melihat equal treatment itu dalam konteks yang luas. Nah, kalau tadi saya bilang untuk fintech ini kesamaan perlakuannya adalah dengan tadi yang marketplace yang dia e-commerce. Marketplace e-commerce ketika dia memungut bayaran kepada para pihak yang masuk di market dia itu jasa kena pajak. Maka demikian juga yang berlaku seharusnya untuk fintech. Ketika di financial technology ada satu market yang menghubungkan para pihak ya. Let's say saya bilang tadi ada pemilik uang, ada yang menggunakan uang, ada juga yang meminta jasa pengelolaan uang di market itu jasa kena pajak gitu loh Bapak dan Ibu. Tetapi untuk konteks tadi imbalan uang yang diberikan oleh si pemilik uang itu sama dengan bunga, itu persis sama dengan yang di bank sana gitu ya, konvensional itu enggak, itu bukan objek. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu di fintech ini misalnya si pengelola atau si fintech ini mengelola termasuk penagihan bunganya gitu ya, maka nanti yang dikenakan objek itu bunga dikeluarkan dulu, bukan masuk gitu, bunga itu non objek gitu, atau diberikan fasilitas nanti kalau di ketentuan undang-undang HPP kita. Maka nanti berarti yang menjadi, makanya tadi kami bikin DPP-nya segitu gitu ya. Kalau nanti ada ya semacam, saya nggak ngerti seperti apa di SOP-nya fintech itu, tapi saya duga rasa-rasanya yang memiliki hak tagih itu tetap si financial technology-nya. Nah, karena dia yang menagihkan, berarti atas tagihan yang dia dapat itu, karena itu uang si pemilik modal, itu bukan menjadi objek. Ya dikasihkannya lah kepada atas uang yang itu aja apa semacam lewat aja dia gitu loh kan. Itu nggak kita kenakan, nggak boleh. Nah yang kita kenakan yang mana? Lah atas jasa yang saya lakukan, sini dong, saya dapat imbalan. Saya kan mengelola uang Anda gitu kan. Saya mempertemukan Anda dengan para pihak yang membutuhkan sehingga uang Anda bisa Anda investasikan quote and quote gitu ya. Terus demikian juga sama si pembutuh dana. Ya sini loh, saya minta sesuatu loh sama kamu karena kamu dengan masuknya di sini dapat dana yang lebih murah, lebih mudah, simpel gitu. Jadi inilah menurut saya apa Bapak dan Ibu, memang unik ini sharing ekonomi demikian. Jadi saling berbagi dia gitu. Makanya kita lihat di sharing ekonomi ini mana yang menjadi objek, kita lihat kamu dapat apa dan dari apa. Nah, ketika kita uji nih, saya dapat sesuatu, kita uji apakah itu masuk kategori yang diberikan fasilitas atau tidak. Begitu loh. Ya. Kalau tidak ya clear dikenakan. Kalau memang iya, ya diberikan fasilitas begitu. Mungkin itu Pak Eduardus. Oke, Pak. Atau Pak Rusdi bisa tambahin Pak Rusdi, monggo Pak Rusdi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Aftek, panel Deturu P2 Bumas, para panelis Bu Margi, Pak Freddy, Pak Bonar. Ya, Bapak Ibu semua, ini kita bicara dalam ekosistem digital ekonomi. Jadi memang information communication technology ini kan mengubah proses bisnis. Nah, dalam perspektif PPN, pajak atas konsumsi barang dan jasa, kita memandang sebenarnya ini tidak ada barang baru, jasa baru ya Bapak Ibu. Ini kembali kita membedah bagaimana proses bisnisnya. Jadi menarik nih Bu Margi ya, kita masih banyak PR ya Bu Margi ya. Kita menyusun ruling terkait dengan ya pembiayaan, keuangan seperti ini. Nah, untuk yang fintech ini, tadi Pak Bonar sudah elaborasi Bapak Ibu. Jadi memang kita harus pelan-pelan ya, kita diskusi proses bisnisnya. Untuk peer-to-peer lending, ini kita mengikuti bagaimana POJK mengatur, bagaimana BI dengan PBI-nya mengatur. Bahwa prinsipnya platform ini bukanlah sebagai kreditur, dan dia tidak boleh sebagai kreditur. Gitu ya Bapak-Ibu. Nah, karena POJK mengatakan demikian, ya tentu kita kembali lihat di pasal 16B, jasa keuangan yang dibebaskan itu ya hanya menempatkan dana, meminjamkan pembiayaan. Interest-based income ya tentu ini fungsinya dari kreditur atau investor ya. Nah, ini bukan posisinya sebagai kreditur Bapak-Ibu semua. Ini level playing field ya, jadi menarik ya. Tentu kita level playing field dengan platform yang sejenis, karena platform ini kan tidak hanya bermain di jasa keuangan.
dia juga bermain di misalkan conventional goods marketplace, misalkan sebutlah Tokopedia, atau mungkin di angkutan ada Gojek ya, ada Grab. Ini sama Bapak Ibu, kami harus level playing field. Jangan sampai nanti ada suatu perusahaan ICT yang memang dia bersentuhan dengan jasa keuangan, namun kita lakukan beda dengan perusahaan ICT yang dia memprovide suatu top-to-top application, ya Bapak Ibu, tapi dia mungkin mainnya di angkutan, mungkin mainnya di makanan, di barang dan jasa lainnya. Ini kita treat beda dengan yang di peer-to-peer. Nah, ini yang perlu kami jaga Bapak Ibu, dan kami akan ikut bagaimana PBI atau POJK mengatur seperti itu. Nah, tadi menarik nih ya Pak Moderator, apakah ketika jasa penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, ini kan bagian daripada fintech ya, apakah dilakukan oleh bank, apakah akan berbeda ya? Ini sebenarnya tidak berbeda, sama. Bank pun ketika dia memproses transaksi pembayaran, sebagai misalkan dia sebagai, apa Bapak Ibu ya, switching misalkan, dia mungkin bermain sebagai payment gateway, misalkan Bank Mandiri dia mengeluarkan e-money, ini kita sama dengan walaupun dia perbankan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ternyata perbankan ini ada fungsi dia menghimpun dana, intermediary. Ini memang secara eksplisit tercantum dalam cakupan jasa keuangan yang dibebaskan. Jadi ini memang kita ambil dari Undang-Undang nomor 7 ya, jasa menghimpun dana berupa simpanan gro deposito. Nah, ini mungkin yang kita perlu hati-hati sentuhannya, artinya apa? Apakah ketika dia punya nasabah dan akan menghimpun dana, lalu memberikan servis, misalkan dia mentransfer uang, ini kita katakan sebagai jasa memproses transaksi pembayaran. Ini kita kategorikan, ini menghimpun dana, sepanjang ini kepentingan nasabah, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini memang kepada nasabah secara umum. Nah, ini mungkin yang kita perlu perlu kita perkuat irisannya. Nah, kebetulan untuk yang misalkan ya dompet elektronik yang dia bukan perbankan, OJK mengatur bahwa uang yang disimpan dalam media penyimpanan e-wallet misalkan atau e-money ini bukan simpanan. Sehingga tidak ada isu bunga. Sehingga tidak ada tuh misalkan e-wallet provider harus memberikan bunga atas jumlah uang yang disimpan dalam e-money-nya. Nah, di clear, artinya dia bukan dalam fungsi menghimpun dana, dia memproses transaksi pembayaran. Jadi, Bapak-Ibu, semua prinsipnya adalah tentu pemerintah DJP harus firm dengan cakupan jasa keuangan dalam undang-undang PPN pasal 16B. Dan ketika undang-undang PPN tidak mengatur cakupannya, berarti kami ikut ketentuan secara umum. Ya, tentu sini OJK atau BI yang mengatur seperti itu. Itu mungkin dari saya tambahan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini dari Ibu Wargi atau Pak Ferdi? Ada. Mungkin lebih kepada kasih analogi ya, Pak ya. Bank mungkin juga dia fungsinya pada saat kredit sindikasi dia nggak sebagai menempatkan dana atau menghimpun dana ya, mirip-mirip jadi seperti platform P2P. Pada saat dia jadi facility agent untuk transaksi sindikasi. Ya, jadi mungkin nanti juga ada fee di sini ya. Dia ada fee di sini. Nah mungkin mungkin analogi yang paling pas menjadi lebih dekat ke P2P punya jasa. Untuk yang dilakukan oleh bank itu pada saat dia menjadi facility agent, apakah fee ini kena PPN atau enggak? Nah itu mungkin yang paling dekat komparisinya gitu ya. Kalau tadi bicara soal e-money atau payment gateway, e-money atau payment gateway, mungkin kalau dari segi pengakuan dana yang dikip sama perusahaan TJP dibanding dengan bank agak sedikit beda mungkin ya. Karena kalau pada saat TJP itu menghold dana dari para usernya, itu technically dia nggak boleh sentuh kayaknya ya, dan itu bukan langsung menjadi mungkin lebih dibukukan bukan sebagai kewajiban dana pihak ketiga, tapi mungkin titipan ya. Jadi makanya tadi disebut ada bunga gitu ya. Ini nanti kita kan harus mengcompare level of playing field dengan role yang sama gitu kali kan ya. Tadi kalau saya mau coba menggunakan analogi dari Pak Rusdiani, sorry Pak, mungkin lebih kurang saya coba menyambung aja gitu Pak ya.
Nah itu mungkin yang coba bisa, apakah fee dari sebagai facility agent itu kena PPN? Kemudian kalau untuk bank yang juga punya atau fungsi PJP e-money atau payment gateway atau transfer dana, yang terkait fungsi PJP tadi yang dilakukan oleh bank kena PPN atau tidak? Nah mungkin kalau boleh sih mungkin itu kita berangkat dari diskusinya dari sana kalau boleh ya Pak. Nah, Bapak Ibu, makasih. Oke, makasih Pak Ferdi. Bu Margi ada tambahan mungkin untuk pertanyaan ini? Enggak, cukup. Oke, mungkin next question nih dari P2P, dari Mbak. Mungkin nanya lebih ke P2P ya. Dari Mbak Yudevani. Saat ini fintech belum menjadi pemotong pajak. Apakah sudah ada peraturan update terkait hal ini? Mengingat pemotongan pajak PPh23 saat ini tidak bisa dilakukan oleh fintech dan harus dilakukan oleh lender dan borrower, di mana hal ini tumpang tindih dengan peraturan OJK yang tidak memperbolehkan sharing data lender kepada borrower. Terima kasih. Mungkin ini dari DJP aja yang jawab ya. Jadi ada beda antara praktek sama peraturan ini, Pak. Ya, baik. Makasih Bapak dan Ibu. Jadi ini apa pertanyaan yang mendasar menurut saya. Jadi begini, tentunya ketika kita mau menunjuk pihak tertentu menjadi pemungut pajak, ya sepanjang itu adalah subjek yang baru gitu ya, itu nggak serta-merta. Berarti artinya harus didahului dengan penunjukan dulu Bapak dan Ibu. Makanya tadi kalau Pak Rusdi bilang, ini ada sedang kita bahas RPMK-nya, Bu Margaret, nanti ya di PMK itu akan ditunjuk. Jadi sepanjang belum ada penunjukan, maka kewajiban itu ya masih normal gitu ya. Artinya nanti yang melakukan pemotongan tentunya adalah pihak yang mendapatkan penghasilan bunga gitu kan. Pihak yang melakukan pembayaran bunga gitu. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Sampai saat ini untuk konteks pemungutan atas PPh yang output yang terutang itu adalah para pihak sebagaimana diatur dalam pasal, kalau dia objek pasal 23 ya sebagaimana diatur dalam pasal 23 gitu kan. Nah tapi kalau sudah diatur nanti berbeda, maka mulailah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK nantinya begitu. Jadi apa namanya, selalu kita kedepankan masalah kepastian hukum seperti itu. Nah jadi itu saya pikir Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, kita tidak akan mungkin menuntut kewajiban Bapak dan Ibu di luar tanggung jawab yang seharusnya sesuai dengan ketentuan. Jadi semua berbasis ketentuan. Berbeda dengan misalnya gini Bapak dan Ibu, ini perlu saya sampaikan ya. Berbeda dengan PPN Bapak dan Ibu. Karena di ketentuan PPN kita bicara begini, di pasal 4 ya, PPN terutang atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha. Gitu. Ya, nah terus pengusaha ini di pasal 3A dibunyikan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan kecuali pengusaha kecil, gitu loh Bapak dan Ibu. Nah sekarang pengusaha kecil itu batasannya ditentukan Menteri Keuangan dengan nilai 4,81 M. Jadi misalnya nih, contoh saya kasih contoh aja, di tahun 2020 ada perusahaan A, dia sebenarnya dia belum PKP tapi dia sudah melakukan penyerahan JKP di atas 4,8. Maka secara undang-undang dia sudah terutang PPN Bapak dan Ibu atas jasa yang dia serahkan gitu. Nah ini agak berbeda dengan potput. Kalau potput ya tentunya ya ditetapkan dulu gitu ya kan. Karena memang dalam selama ini contoh misalnya yang menjadi pemungut PPh 23 adalah pihak yang membayarkan. Ya. Nah terus apa hubungannya dengan fintech? Fintech kan ada mengkait dengan bayar-membayar, ini kan fasilitator aja gitu. Nah ini makanya saya bilang tadi muncul pasal 32A Bapak dan Ibu. Di pasal 32A itu diekstraklah dia si penanggung jawab pajak itu, diperluas dia. Tidak hanya pihak yang langsung berhubungan secara langsung dengan transaksi, tapi juga bisa yang pihak yang memfasilitasi gitu. Gitu ya. Nah ini salah satu Bapak dan Ibu poin yang menurut saya sederhana, tapi ini sebenarnya menjawab banyak hal terkait dengan perkembangan digitalisasi ini. Karena memang salah satu wujud daripada digitalisasi transaksi ini, baik transaksi keuangan maupun transaksi perdagangan, itu adalah itu tadi munculnya suatu pasar gitu, market gitu, yang bisa memfasilitasi para pihak untuk berkumpul di satu tempat dan masing-masing melakukan fungsi dan tugasnya bahkan tidak saling mengetahui gitu loh, sehingga terjadilah transaksi di dalam pasar itu. Nah si fasilitator ini dia betul-betul
apa controllable terhadap dua hal yang menjadi titik krusial dalam konteks perpajakan. Apa? Satu, invoice. Dua, payment gateway. Yang dua ini loh. Jadi kalau konteks tadi pemungutannya tadi prinsip PSUN ada di dia. Dalam konteks bukti gitu ya, kalau tadi minta PPN ada faktur, kalau di pemotongan ada bukti potong, nah nanti bisa kita create. Ya dia juga menerbitkan invoice yang bisa jadi kita persamakan nanti dengan faktur atau dia sebagai bukti potong begitu. Itu kira-kira Pak Eduardus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Boleh nambahin dikit Pak? Silakan Pak. Ya mungkin kalau saya lihat nih mungkin ya background-nya juga menjadi ditunjuk sebagai withholding tax agent ya, karena mungkin kalau dalam konteks P2P mungkin dulu kalau super lender-nya ini di luar negeri gitu ya dan borrower-nya orang-orang pribadi, BJP melihat PPh 26-nya sulit gitu kelihatannya ya mungkin ya. Enggak tahu nih teman-teman BJP bisa koreksi saya kalau saya punya pemahaman salah gitu ya. Karena super lender itu biasa ditaruhnya di luar negeri nih untuk P2P gitu kan. Nah, borrower-nya biasanya individu-individu gitu misalkan. Mereka enggak ngerti harus potong gitu. Jadi ya udahlah dia bikin platformnya aja deh gitu kan supaya level of playing field kalau lokal super lender kan bayar PPh badan biasa. Di withhold atau enggak akhir tahunnya bayar gitu kan. Lebih kurang itu. Cuman yang mungkin proses administrasinya mungkin kalau menjadi cukup sulit, ya mungkin bagi P2P platform menjadi ada biaya lagi tuh untuk hal-hal itu. Nah untuk securities crowdfunding juga lebih kurang mirip nih kalau anda kata pemegang securities crowdfundingnya investor luar negeri bisa nggak bayar pajak nih di sini gitu jatuhnya nih untuk gainnya gitu kan. Kalau lokal, investor lokal kan, nah jadi mungkin BJP mau, oke kita buat sama deh level of playing field-nya nih, lokal sama asing untuk investor di platform tersebut nih mungkin ya, untuk yang penunjukan withholding ya. Mungkin ya ini, tapi monggo Pak Narsius atau Pak Rusdi ditanggapi aja Pak, makasih. Langsung aja ya Pak Eduard Rusia, ini saya pikir Pak Predi udah bantu saya sebenarnya. Jadi betul Pak Predi, jadi contoh sederhana sebenarnya ya, di PMK 48, itu saya bicara di PPN, ini kan pasal 3 bunyinya begini, atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, PPN terutang PPN. PPN yang terutang dipungut dan dibayar oleh orang atau badan yang memanfaatkan. Gitu ya Pak ya. Kalau tadi itu badan yang memanfaatkan, Bapak dan Ibu itu pasti berpikir, ya berkali-kali lah, apalagi ada Bu Margi gitu ya, jangan coba-coba loh, itu nanti jejaknya jelas loh gitu ya kan. Karena berpasang-pasangan dia, ada PPh 26-nya, ada PPN-nya. Lah kalau orang tahu nih, ada pembayaran ke luar negeri nih, ini mana PPh 26-nya? Ada. PPN-nya mana loh? Emang terutang? Ya terutang gitu. Nah kalau badan clear, tapi orang pribadi, ini absurd sekali Bapak dan Ibu. Contoh saya misalnya berlangganan Netflix. Biaya langganannya per bulan itu 120 ribu ya, agak naik dikit Bu Margi, nanti Bu Margi ketawa, oh, cuma kurang 100 ribu gitu ya, 120 ribu Bu gitu ya per bulan, walaupun masih tetap ekonomis itu ya, bukan premium. Nah berarti kan terutang PPN sebenarnya Netflix itu apa, atas Netflix pembayaran saya 120 ribu kali 10% LC tarif sekarang belum naik gitu ya, berarti 12 ribu Bapak dan Ibu. Nah, berarti saya pungut dulu 12 ribu, terus saya ujuk data ke bank gitu ya, bikin bayar di bank. Nah, biaya saya ke bank itu 120 ribu, 10 kali lipat. Nah, ini absurd ini. Ya, saya sebagai orang pajak pun grubel ini untuk membayar itu gitu loh Bapak dan Ibu. Nah, makanya menarik ketika terbit Undang-Undang nomor 2, Undang-Undang Perku Bapak dan Ibu, waktu zaman tahun 2020 kemarin waktu COVID, masuklah satu pasal ini. Jadi di pasal itu bunyinya gini, bagi pengusaha atau pedagang luar negeri atau market luar negeri yang melakukan penyerahan jasa atau BKP tidak berwujud ke Indonesia bisa ditunjuk jadi pemungut. Ini dia Pak Predi. Ya, makanya Netflix, Spotify, Google, ya Facebook, Amazon itu sudah kita tunjuk. Sampai sekarang sudah ada sekitar hampir seratusan ya yang jadi pemungut PPN. Tapi ini PPN ya, pemungut PPN. Ya. Terus itu penerimaannya tahun lalu sekitar 5 triliun Pak. Nah tahun ini mungkin kita targetkan sekitar ya hampir 7 triliun gitu ya. Nah yang selama ini Pak, ini jangan-jangan hilang, nggak ada ini gitu. Karena tadi absurditas pemungutan tadi nggak benar. Nah kalau kita berkaca dari situ Bapak dan Ibu, makanya sebenarnya saya sih kalau sedang diskusi dengan teman-teman ya, terutama di IDEA gitu ya,
Mereka selalu kontak bilang, Pak ini kan dunia online kita ini kan masih belajar nih, masa langsung disuruh ini disuruh itu gitu. Ya saya hanya bilang Bapak dan Ibu, ya okelah Bapak dan Ibu bilang kecil, tapi coba dia dites barangkali ya omsetnya juga udah melebihi yang lain-lain, bahkan mohon maaf loh ya, Bapak dan Ibu secara sadar atau tidak udah mematikan banyak pihak loh, termasuk Matahari gitu. Ya. Jadi kalau dibilang Bapak dan Ibu bilang enggak mau bantu negara memungut pajak, ya alangkah beratnya negara ini. Netflix saja itu udah di luar negeri sana, itu welcome bisa mereka bantu gitu. Itu yang sama yang notabene enggak pernah kita tahu di mana itu Netflix gitu ya. Enggak pernah kita tahu di mana itu Spotify, tapi mereka bayar Bapak dan Ibu bantu kita untuk mengut gitu. Nah, ini betul. Jadi ini konteks itulah makanya ini salah satu, makanya saya bilang tadi salah satu terobosan sebenarnya mengadopsi juga ini jadi blessing ini Pak Freddy, Bu Margaret dan Bapak Ibu semua ketika hasil uji materi undang-undang apa tuh kemarin undang-undang nomor 2 kan menyatakan ini sementara loh ya gitu. Makanya masuklah pasal 32 undang-undang HPP ini menjadi apa dia? Amanlah kita gitu loh. Karena kalau enggak seperti itu, ini menggantung ini nanti PMK 48 ini, dia nanti dasarnya apa gitu ya. Kalau misalnya nanti Undang-Undang nomor 2 ini begitu selesai masa pandemi ini, enggak berlaku, ya hilanglah gitu. Nah makanya masuk ke sana, jadi udah tercover di sana. Itu barangkali tambahannya Pak Freddy dan Pak Edwardus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bonar atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan masih banyak ya, tapi karena keterbatasan waktu dari acara ini, mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya. Nanti mungkin dari teman-teman bisa kita drop Q&A-nya biar kita jawab secara offline kalau mungkin memungkinkan. Oke, terima kasih atas waktunya panelis semua, Pak Bonar, Pak Freddy, dan Bu Margi, dan Pak Arusdi. Saya kembalikan ke MC, Mas Yofan, silakan, Sofian. Baik, terima kasih banyak Pak Edo, Pak Bonar, Pak Rusti, Pak Freddy, dan juga Ibu Melji. Sangat menarik diskusinya, dan ini juga mungkin ini masih diskusi awal gitu Bapak-Ibu. Nanti mohon izin Pak Bonar dan Pak Rusti kami hubungi kembali apabila mungkin nanti dari para anggota kami ingin ada sesi berikutnya yang lanjutan seperti itu. Bapak-Ibu, para anggota AFTEK, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak-Ibu pada sesi webinar siang ini. Semoga sesi kali ini dapat membantu Bapak-Ibu dan tentunya dapat meningkatkan kiranya compliance Bapak-Ibu terhadap peraturan yang baru, terutama terkait dengan bidang perpajakan. Baik untuk acara-acara selanjutnya, apabila Bapak-Ibu ingin mengetahui jadwal kegiatan kami, kami ada kegiatan Fintech Talk, Expert Lab, ataupun juga workshop lain terkait dengan pemanfaatan fintech, perlindungan konsumen, dan ekosistem ekonomi digital lainnya. Silakan Bapak-Ibu untuk mengunjungi www.fintech.id atau Instagram kami di Fintech ID, ataupun juga menghubungi PIC di model bisnis Bapak-Ibu yang ada, PIC AFTEK yang ada di model bisnis Bapak-Ibu. Mungkin semoga nanti acara-acara berikutnya terkait dengan perpajakan ataupun hal-hal lainnya bisa kami undang kembali ke seluruh anggota AFTEK. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu yang sudah bergabung, Bapak, tadi Bapak Nerman, kemudian ada Bapak Yoga dan juga seluruh panelis dan moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Banyak, Pak Bonar. Selamat sore Bu. Senang ketemu. Terima kasih. Benar, Pak Rudi. Siap. Ya. Sofian. Amin. Pak Freddy, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, Lip, Bapak dan Ibu. Lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bonar. Lip, sama-sama Mas. Yo. Terima kasih Mas. Mas Edo, makasih. Makasih Mas Edo. Makasih. Makasih Bapak Ibu sekalian. Makasih. Sehat selalu.